Tadi ada soalan kan? Oh, Norway nak puasa macam mana? Okey. Eh, pukul gendang. Dalam Islam, bila masuk waktu maghrib tu, dia azan. Tapi zaman dulu ni, mungkinlah. Mikrofon tak ada. Jadi bila nak buka puasa, orang tak dengar. Orang Melayu dulu dia pukul gendang. Sebenarnya tak perlu. Dia pukul gendang tu, jadi orang tahu dah masuk waktu. Dia pukul. Ada negeri yang siang dia panjang. Saya pernah puasa kat London. Lama. Buka pukul 9. Lepas tu, subuh pukul 3 pagi. Wah. Norway lagi lah. Di Kutub Utara. Lagi. Habis nak buat macam mana? Islam ada penyelesaian dah. Dia kata dia follow tempat yang normal. Tempat yang normal tu ada dua. Sama ada dia ikut time. Salah satunya dia ikut time negeri yang terdekat yang time dia okey. Misalnya, walaupun matahari tak turun lagi, tak turun, tapi negeri yang terdekat yang masa dia, yang berjiran dengan dia, ataupun yang satu ni dengan dia, yang normal time dia, oh sekarang dah masuk waktu buka puasa. Ha, dia buka puasa. Walaupun matahari tak masih lagi nampak. Ha. Ada lagi lah beberapa kaedah lain, tapi saya nak bagi faham, dia follow the nearest country yang boleh, yang normal time dia. Ada lagi soalan?